Masih cukupnya ketersediaan stok pangan menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru diutarakan Kepala Bulog Divisi Regional Sulteng, Kozin. Ia menegaskan agar masyarakat untuk tidak khawatir atas kelangkaan pangan seperti beras dan gula ketika memasuki hari perayaan keagamaan. Ia mengaku untuk beras, pihaknya masih memiliki stok sebanyak 10.000 ton, di mana ketersediaan itu cukup untuk mengantisipasi kelangkaan hingga 5 bulan mendatang. Sementara untuk stok gula pasir sebanyak 1.500 ton. Saya setiap hari juga melakukan operasi pasar dalam rangka untuk supaya tidak ada gejolak kenaikan. Syukur alhamdulillah di Palu ini memang harga sangat stabil sekali. Di samping kita melakukan operasi pasar, tapi ternyata masih banyak juga panen pasokan yang ke pasar oleh kabupaten-kabupaten sekitar. Dari dulu masih ada masuk, saya lihat. Sedikit-sedikit Pantai Barat masih ada masuk. Kemudian dari tetangga sebelah, dari Palu pun apa masih masuk. Begitu masih masuk ke pasar, beras kita pantau memang masih stabil, tidak ada kenaikan. Setiap hari pihaknya juga melakukan operasi pasar guna mencegah gejolak kenaikan harga bahan pokok. Sehingga meski Sulteng sempat dilanda bencana, namun menurutnya harga beras di pasaran hingga kini masih terbilang stabil. Tim Liputan Radar TV Palu.